Venite qui a casa. Kau patahkan tangannya. Aku tak mau dia bermain snooker lagi. Faham? Consider dan bos. もういいぜ。もういいぜ。
Abang, aku kaya. Kayanya aku. Abang ini ya. Minat gila Abang Yasin. Abang dah. Ni aku kaya ni. Kayanya. Macam ada poster, kalender. Kaset, kaset tak ada. VCD je. Ya? Yeah. Seronok je. Abang. Ni lah. Ni lah. Bak, saya ambil satu huruf A ni buat kenang-kenangan. Boleh lah. Inilah A ni memang saya minat. Kira abang ni ke A lah. Boleh bang eh? A? Seronoknya. Kala merah pula tu A. Bestnya. Kecap merah. Kecap putih. Ha, kecap merah. Best lah. A. Kita bagi A. Kita bagi A. Kereta tu. Apa pula tanya kereta kau yang cuci? Tak apa bos. Saya minta diri dulu ya. Masih. Apa bising ni? Saleh. Apa sebab kau makan? Alah, ada juga yang aku ikat kat tiang ni seorang-seorang, kang. Aduh. Diam. Soot, awal yang kau balik kerja ke ni? Ha? Apa pasal? Kau berhenti kerja ke, Mak? Ya Allah, dah berhenti kerja. Ya Allah, ya Tuhan. Kau apa nak jadi dengan kau? Kau ni soot. Ha? Bekerja berhenti, kerja berhenti, kerja berhenti. Heran tau, Mak. Masuk ni, dah 6 kali ke 7 kali kau berhenti kerja tau. Tak pernah melekat kerja dengan kau. Tak apa kenanya kau. Aku ingat nak mandi bunga lah kau ni. Tak boleh kerja sikit. Sekarang ni, bukan senang nak kerja. Kau tahu tak? Sekarang ni kalau nak kerja, orang nak pergi ya tu ha. University tu ha, baru dapat kerja. Ha, yang kau tu dapat kerja berhenti. Dapat kerja berhenti. Itulah. Ha, pergi mana? Ni buat apa? Keluar je lah, Mak. Pergi mana tengok tu? Bila aku bercakap, mulalah. Orang meletih lah apa. Bagi saya bagi next to PP tak PP besar bagi saya SDP abang nak minum air apa air semayang air semayang tak ada sini bang kat surau depan tu tak air apa bang?
Tembakau leci. Tembikai leci. Tembikai leci. Ayo, boleh. Abang duduk dulu ya. Abang sakit ke? Sakit. Nanti saya hantar. Iya. Abang minum air pahit dulu ya. Panggil saja Su. Su, saya duduk dulu. Su habis kerja buat apa? Habis kerja? Kalau hari Senin sampai Jumaat, 5 sampai pukul 9. Kalau hari Sabtu, setengah hari. Kalau hari Ahad, tak kerja. Oh, iya ke? Kerja ofis lah. Su, Su dah kenyang? Su dah makan? Su dah makan dah. Baru abang makan. Maaf eh. Kalau abang nak belanja semakan boleh. Tapi tak mainlah kat sini, kat pokok-pokok ni. Perbuahannya dekat KFC ke, McDonald ke, dekat Coffee House ke, kat hotel mana-mana ke. Barulah ada tukar selera sikit. Betul-betul. Kalau macam tu nanti, pukul 5 nanti abang datang ambil. Pukul 5? Bolehlah. Boleh? Pukul 5. Senangnya. Su, Su kira semua ni berapa? Kira semua ya? Ikan goreng RM1, RM3, nasi goreng. Telur abang setengah je? Abang makan telur setengah. Oh, iyalah. Telur setengah. Telur masin eh? Telur masin. RM3 dengan air semua RM50. Hah? RM50? RM15. Hah? RM15? Kenapa abang terperanjat? Tak ada. Saja. Kenapa bang? Kenapa bang? Bang, sini tak ada kucing lah. Kotor. Abang cari apa? Abang cari apa ni? Nampak tak abang punya beg duit? Beg duit? Kalau jatuh pun beg-beg Su kat sini. Alah tak apalah bang. Sudah biasa dah semua customer kadang-kadang semua buat perangai macam ni. Tak apa kalau abang tak ada, Su boleh tolong bayarkan. Nanti kejap lagi petang abang bayarlah balik beg Su. Nanti pukul 5 abang datang eh. Abang bayar balik eh. Lepas tu abang belanja makan. Ya bang. Abang tanya pukul 5 tau. Kelima eh bang. Bye. Eh bang, janganlah bawa balik cawan tu. Minum aja. Okey. Bye. Datang lagi eh. Ayolah. Pergi. Cepat sangat kau datang sendiri. Kau tak kerja ke? Apa pula budak ni makan? On! On! Oi, On! Oi, kau pesan! Apa hal ni? Ni, pagi tadi punya cerita ni. Aku dah ranapkan kereta isteri Datuk Afzal. Bos aku punya mengamuk dengan aku. Kereta Mercedes tu. C-Class! Lah, kau suka main bontot. Kau mesti kena buang kerja ni kan? Kena buang kerja lagi eh? Sudah tu aku nak cakap kau. Bila aku cakap pasal bab ni, kau cakap aku old fashion. Ketinggalan zaman. Macam orang tua lah. Aku suruh kau mandi bunga, buang bala. Kau tak percaya cakap aku. Itulah kau. Aku cakap bengap sekarang nak buat parti. Itu semua syirik lah. Dah, sabar.
Kau tak usah layan Semdul seorang ni. Nama dia pun Sentul. Sentul bin Semdul. Kau apa hal kau? Apa masalah kau sekarang ni? Apa hal kau ni? Sekarang ni apa masalah kau sekarang ni? Apa masalah kau? Aku takkan masalah kau. Apa masalah? Sekarang ni masalah si On. Ha? Tiba-tiba umur. Berlumba-lumba lagi macam si On. Apa hal kau ni? Apa barang ni? Baju aku pakai tu. Baju organik ke? Aku tengok On sekarang. Tengok perempuan pun tak selera On. Kau ni apa kena kau ni? Dah tak ada selera kat perempuan ke? Kau cakap hebat sikit. Aku bukan tak ada selera. Aku sekarang dah berselera. Sebab aku sekarang sedang gila mun. C-I-N-C-A-K-I-T-A. Cinta? Ke tu Arab naik unta dekat sungai Gombak. Lawyer aku. Kau cinta lain, On. Jangan cinta-cinta, On. Muka macam tepak diri. Rambut macam kertas spender. Cinta. Muka tepak sirih ni lah. Rambut kertas spender ni lah yang menjadi kegilaan gadis yang bernama Sao. Sao? Mana, On? Ha, cerita abang main cerita ni, cerita best ni. Cerita dia macam ni. Masa tu. Lepas aku jalan corner. Aduh. Aku tak boleh nak fikir dah lah. Macam mana aku nak bayar duit su tu. Dah lah petang ni aku redik. Pening lah aku mikirkannya. Korang tak ada ke duit? Pinjamlah kat aku. Kau nak pinjam duit dengan aku? Ha. Kau nak pinjam duit dengan aku? Kau nak pinjam duit dengan aku? Iyalah. Berapa kau hutang budak tu? RM16. RM16? Kau ingat aku tak nak tolong kau? Alam. Kau ke basement aku? Kau ingat aku tak nak tolong kau ke? Memang aku tak nak tolong kau. Aku duit pun tak ada. Kau ni cakap meletup-letup. Badan je. Engkau? Kau, walaupun aku jauh pergi handsome pada dia, Kau. Aku tak akan nampakkan kau. Apa aku minta duit? Cok kau bagi kat aku. Sorry, apa aku nak buat? Alah, jom lah. Kau ni mesti yang nombor belas. Sabar, Oh. Sabar apa? Nak sabar pergi duduk sabar. Kau marah dengan gua ni. On. Nampak apa yang kau nampak? Pertandingan snooker. Iyalah. Hadiah nombor 2 RM300. Bukan kata dia main snooker. Sebangsat-bangsat kau asalkan nombor 2 boleh RM300 ni. Kau hutang dia RM16. Kalau bangang sangat kau pun dia dapat nombor 3. RM100. Good idea lah you bloody fool. Kau tengok. Kalau aku dapat hadiah kedua RM300 tu. Tak kira okey. Tapi nak buat macam mana? Alah, aku kenal budak yang jaga tempat ni. Si Bobok tu kenal sangat. Kita daftar, kita masuk pertandingan tu. Kau tahu tempat ni? Tempat dia? Takkan tak tahu. Ni, tempat ni. Kau keluar bangunan ni, kau jalan depan sikit, 4 langkah ambil ikut kiri. Kau ikut kiri. Kau jalan depan lagi sikit, 5 langkah kau ikut kanan. Kanan. Kau jalan depan lagi sikit, 6 langkah. 6 langkah kau cukup kau. Elok tu. Ni mangkuk, langkah mangkuk tingkat. Sama je mangkuknya tu. Kau tengok dekat mana tempat dia? Kan dekat sini tempat dia. Yang kau nak ikut diri kau sini buat apa? Kat sini tempat dia. Apa lagi? Jom lah. Jom. Weh. Canggih lah tu beranak kau dulu. Jom.
Kau mana pun Maria? Buat kecemasan pun Maria? Aku sebagai kawan so aku sungguh berbangga dengan kawan kau. Aku pun bukan sekadar handsome, kacak, macul, terer. Sudah, ni tengok lutut lah. Tapi ada satu bad news untuk kau. Kenapa pula? Ada champion baru, nama Mr. Moose. Mr. Moose? Malaysia lah, Malaysia. Malaysia budak sini. Budak USD tu. Dulu jual nasi lemak. Ranking empat. Manalah. Dulu dia jual nasi lemak, sekarang dia director. Mana ada player semua yang aku tak kenal? Ha? Kau tahu tak, Moose? Ada keluar radio tak? Bukan sekat keluar radio, keluar TV keluar. Internet keluar. Shop keluar. Moose, mana ni? Mafia aku keluar. Kau punya genius pun tak boleh ingat, Moose, mana ni? Mustafa Kamal aku tahu lah. Eh, tu pelakon. Aku tahu lah. Eh, Joker. Iyalah, aku tahu lah. Ah, Moose Man. Bukan Moose Man. Joker. Bukan. Mana lah? Nombor 4 lah, nombor 4. Kan duduk sandwi. Mus mana ni? Cakaplah aku. Kau cakap aku. Mus tak mana? Kau tak kenal, kau tak kenal. Aku tak kenal. Mus mana? Musibat. Aku buang hot. Aku bila dah menggeletar, memang aku marah sangat lah. Pukul 4. Kompak, pukul 4 petang. Aku kena balik mandi. Wangi-wangi. Dating. Ya Allah, aku kena... Kau kena salam je lah kan dia? Relax lah, Hot. Eh, mana boleh? Makan ni, aku dah jadi. Ni. Kau pun asyik lapar je lah. Aku pelan aku datang lain tak ada lapar macam kau. Sudah, nantilah, nanti. Eh, okey, aku lalu. Hot! Dalam tangan. Wow, wow, wow. Kejut. Tak ada lama. Ada lah dalam setengah abad tu. Ha? Awak tahu tak? Tak tahu. Memanglah tak tahu sebab kita tak cakap lagi. Cakaplah. Awak tanya nama kita. Tapi kita tak tahu pun nama awak. Eh, kita tak beritahu kan? Nama saya... Ot. Soot bin Bongit. Soot bin Bongit? Pelik ni nama tu. Kenapa? Su pelik ke? Tak salam lah. Aduh. Sakit lah. Memang orang KL salam macam ni eh? Memang kat KL memang kena salam macam ni. Habis tu takkan kita nak makan kat sini? Lupa pula. Tak apa, saya boleh pakai. Tak apa. Kat KL memang kita kena pakai kain orang helmet. Hmm.
Sorry sengaja. KL memang kena langgan. Ah, memang macam-macam KL. Oh, bongi. Oh, bongi. Syaitan Haji Bismillahirrahmanirrahim. Allah membarik lana fi masa tenaga. Amin. Kan? Sikit boleh tak? Boleh. Kalau Su boleh jawab, Su jawablah. Banyak pun tak apa. Tanya lah. Bukan apa. Oh, cuma nak tanya. Su ni dah ada balak ke? Oh, balak? Ada. Ada banyak. Kenapa bang? Abang pula. Kenapa Ut? Kalau dah banyak sangat, mana satu yang Su sayang? Balak mana boleh sayang? Kayu balak kat kampung Su banyak. Bukannya, mana boleh sayang? Meripitlah bang ni. Alah. Ni maksud Ot, boyfriend. Oh, orang KL panggil boyfriend tu balak eh? Haa, lebih kurang lah. Ada. Tapi dulu. Balak. So, dia bawa kapal terbang. Lama juga kami kawan. Seminggu lepas tu kan. Kenapa pula? Kapal terbang dia kan bang. Terlumpas. Dia mati kat tempat kejadian tu. Sedih kan bang? Dulu, nangis tak kena suruh cerita. Tapi sekarang dah tak panggil dah. Tak apalah, Su. Yang pergi tetap pergi. Abang pula? Apanya? Abang tak ada balak? Bukan. Balak tu untuk laki-laki je. Oh, untuk laki. Awex. Oh, awex. Abang tak ada awex? Aduh, abang pun bercinta juga dulu. Abang bercinta dengan penyanyi. Penyanyi? Mesti abang glamour kan? Sebab kalau penyanyi ni, dia mesti ambil gambar dengan boyfriend dia kan? Tak juga. Dia penyanyi kebret je. Abang kebret, low class. Abang masa tu, abang bercinta lama pun tak lama. Lepas tu dia tinggalkan abang eh? Sebab dia dapat orang kaya eh. Mana dia? Abang yang tinggalkan dia sebab dia kahwin dengan orang kaya. C-class! C-class tu orang kaya? Lebih kurang lah. Habis tu kiranya Su ni sekarang ni... Abang apa? Lain kira kan? Tahukah kau kini aku tahu bahaya hidup tanpamu. Alangkah indahnya duniaku jika hatimu pun begitu. Ini kau bernama.
Allah, dah pukul berapa si Soot ni? Ha? Tak kerja-kerja nak bangun lagi. Dah tengah hari tu lah. Tengah hari buta dah. Ha, ha. Macam mana rezeki nak masuk? Tak bangun-bangun lagi. Ya Allah, bertuah punya anak. Bangun cepat. Eh, geramnya aku. Eh, bangun. Bangun. Bangun! Bangunlah! Eh, geramnya aku. Apa yang bercantiknya muka macam tu? Bangun! Bangun! Cepat bangun! 214! Ambil ubat kaunter 10. Apa dia? Norma, suami awak mana? Oh, suami saya pergi kerja. Banyak tetap. Bangun! Bangun cepat. Bangun. Bangun cepat. Bangun cepat. Kemas bilik. Kemas! Leceh apa? Ni bilik ni dah jadi macam bilik kucing nak beranak. Aku tahu dah tak? Eh, Allah apa lagi ni? Bangun! Soot! Kau dah mandi ya? Eh! Bangun! 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 Yelah, yelah! So? Oh, so. Mak nak cakap sikit ni, ha. Engkau tu dah cukup rasanya umur. Ha, dah cukup syarat dah. Dah patut-patut boleh kahwin dah. So, bila lagi kau ni nak kahwin? Oh, so. Kau dengar tak ni, mak cakap ni? Mak cakap seorang pula, eh? Dengar. Alamak ni, dah kemas dah. Semua abu-abu semua sudah lap dah semua dah. Aku cakap lain ni cakap lain dah. Ilah ilah orang muda ni. Aku bertanya, kau tu bila nak kahwin, ha? Kau nak jadi anak dara tua ke? Eh, semua tengok ha, sepupu-sepupu kau tu, anak mak ngah. Mak akin kau tu semua dah kahwin. Ada yang dah beranak pinak dah. Ha, kau tu bila lagi nak jadi anak dara tua ke? Aku ni nak juga merasa bercucu, ha, so. Alah, apa susah, Mak? Kalau Mak nak cucu, jiran-jiran kita berapa banyak cucu dia ada. Pinjam je lah. Hei, cucu kau ingat macam anak-anak patung apa ke? Ya Allah, budak ni. Hei. Eh, Mak nak tanya kau. Engkau kalau dah ada calon sendiri, ha, suruhlah dia masuk Minang cepat. Kalau tidak, Mak rasa Mak nak jodohkan kau dengan anak Mak Ngang kau, si Stopa tu. Eh, tak nak. Alah, Stopa tu tak handsome lah, Mak. Muka dia buruk. Mak, kalau kita nak kahwin memang kena ada calon-calon ni. Eh. Macam apa? Macam kategori anugerah bintang popular pula. Mak ni kan, sekali-sekala kalau su tengok macam Nolia Gani pula. Kategori pelakon TV komedi popular. Eh, dah. Jangan nak kau samakan aku dengan si Nolia tu. Yang pakai skirt pendek tu. Eh, tak pernah aku buat memakai skirt-skirt. Besok satu kampung ni heboh besok. Eh, dah dibuat cerita lain pula. Aku cakap cerita lain, ni buat je cerita lain. Ha, dah. Kalau betul kau dah ada calon, suruh dia cepat masuk Minang. Kalau tidak, Mak jodohkan kau dengan si Stopa anak Mak Ngah tu. Mak tak mau cakap banyak lagi.
Dah masuk waktu, aku nak semayang. Mak, orang tak nak dengan stopa tu, Mak. Itu playboy lah, Mak. Banyak awet. Kalau ada Syamil ke, Anwar Zil ke, tak apa juga. Elah, bukan main ajak besarnya. Jangan main muka tu. Kau ingat muka kau tu boleh robot apa ke? Sudah, cepat dah masuk waktu semayang. Ya, ya, ya. Bang, budak-budak dah minta duit dah. Ada yang nak bayaran, nak beli buku tu yang kecil tu minta beli permainan. Gaji abang bulan ni ada lebih. Bang, dengar tak orang cakap ni? Dengar. Allah, awak ni. Kan saya banyak buat overtime bulan ni. Kalau banyak overtime, bermakna duit kita pun banyaklah, sayang. Ya. Abang, 8. Tak cukup lagi 8. Yelah. Itu betul lah anak kita 8. Itu pun abang kerja malam overtime. Kalau tidak, 12 anak kita. Sudahlah. Ma, ni. Si anak kita Ot tu dah bangun ke belum? Belum. Awak pergi kejut dia cepat-cepat ni. Awak suruh dia pergi cari kerja. Dia dah cari kerja ke tidak? Belum. Belum cari lagi. Ni bang, lagi satu. Anak kita tu nama dia So-Ot. Ot. Bukan Ot. Yelah. Memang senang sebut nama Ot lagi bagus. Jadi kuih kok Ot lagi elok. Ha, boleh buat sarapan pagi. Yelah, ni nak buat sarapan pagi lah ni. Ma. Apa dia? Alah. Dep, pergi gerakkan abang bertuah kau tu. Ha, gerak sampai dia bangun, cakap dekat dia, mak suruh pergi cari kerja tau. Pergi cepat sampai dia bangun. Geram mak. Jaga. Bang, bangun bang. Mak suruh bangun pergi cari kerja. Bang, bangun. Mak dah bising ni. Bang, bangun bang. Bang, bangun. Bangun. Cepatlah, bangunlah. Bang, bangun bang, bangun. Nanti mak bising ah. Ya, mak. Bang, bangun. Tahukah kau kini aku tahu bahaya hidup tanpamu. Salam. Dekat sini ada kerja kosong? Ada. Cik Zahari kan? Bukan. Oh, bukan. Cik Zahari perempuan. Boleh saya minta tempat kerja awak? Boleh saya minta kerja kat tempat awak? Boleh. Sekejap ya. Ni borang. Isi ya. Kurang pergi surau lah. Yang kau setahun ni tak ada ni, kau mana? Orang buta. Aku minta kerja. Mak aku bising lah. Tak larat aku dengar. Dah apa lah kerja? Aku ni rugi tau kalau orang tak ambil aku tau tak?
Bekerja contoh ni. Bekerja contoh benda ni. Nak tanya dia dapat kerja apa? Kerja apa dapat? Kerja apa? Alah. Dia biasa lah. Ketiga. Sekar tiga mendanya, sekar hembus. Melayang. Apa kata kalau kau open table ke, table down ke, on top of the table ke, berani kita orang ke? Berani? Berani. Hai, awal kau bangun dari ni soot, ha? Apa mimpi kau, ha? Pergi mana? Pergi mana? Ha? Kerja lah, Mak. Ya Allah, anak aku dah dapat kerja. Kau dah dapat kerja, soot. Kerja apa? Berapa gaji dia mahal ke? Ya, kerja biasa, Mak. Kerja jaga. Kerja jaga macam bapak kau lah. Jaga bank? Ya, Mak. Bukan jaga bank. Jaga bangunan. Oh, tak kisahlah. Eh! Tak kisahlah kerja apa pun soal janji kau kerja bangunan ke apa. Kerja sama je. Hanya satu Mak nak pesan dengan kau. Kalau kerja, kerja leh elok. Jangan melawan cakap orang. Jangan melidau. Jangan berkawan dengan budak-budak tu. Ni apa pula botol ni? Alah adik lah ni. Jangan melawan orang tau. Kerja leh elok eh. Nanti boleh belikan Mak gelang besar. Yelah, Mak. Ya. Mak pergi dulu. I go first, Mak. I love you too. Taking care. Yelah, bapak kau dah beli. Nanti Mak masakkan lah. Alhamdulillah, anak aku dah kerja. Dari ni. Ah.
Kan? Nak minta tolong lah. Nak pinjam telefon sekejap boleh? Kejap je nak call mak saya. Pakailah. Tapi janganlah lama tau. Terima kasih. Abang ni, kejap lagi suruh buka juga. Boleh lah, tak boleh. Memang tak. Abang ni kelakar lah. Untuk Suhanita. Wah, pandai abang ni kreatif eh. Abang pakai lighter eh. Bakar eh. Microwave. Cantik nama Su kan? Masih abang suka buka eh. Buka lah. Tadi tu, Su tak ada muka Su. Yelah Su je. Abang pergi kat kedai masuk, abang tak nak. Marah lah Su. Oh, bunga. Wow. Susah lah. Su koyak ketan pula. Koyak dia, eh. Kenapa? Kenapa abang buat ketat-ketat ni? Alah. Boleh. Koyak je lah, ya. Koyak. Ini mesti cincin, kan? Batu cincin. Ha? Batu untuk buat cincin. Buka. Batu buat cincin. Batu buat cincin. Oh, kalau nak buat cincin kena pakai batu ni eh. Negara. Eh, besarnya. Tak adalah. Abang main-main je. Ini bukan bola semuka. Ha? Haalah bola semuka lah abang ni. Alah, tu nak batu cincin. Dah. Kenapa abang bagi bola ni? Tu tak nak lah. Bola semuka ni putih kan? Putihnya bola semuka ni. Itulah seputih dan sesucinya cinta kita. Cinta kita? Terima kasih, bang. Abang tanya Su tak? Abang suka Su? Abang cinta Su? Seputih bola semuka ni? Abang nak kahwin dengan Su tak? Abang nak kahwin dengan Su tak? Abang ni kan asal Su cakap dia senang sembuh aje. Abang ni ada sama sembuh eh. Abang kalau nak kahwin dengan Su, abang jangan suruh abang suruh abang mesti lah masuk pembinaan. Ikut asal istiadat orang lain kita. Hai, baru kawan dah ajak kahwin. Aduh, bagus ni. Aku suruh tak lepas tak ajak kahwin. Bagus. Ikut sendiri lah. Tepuk table dan... Hei, kawan! Kawan!
Kau tengok aku banyak tanya main. Gua ada talent tapi ya. Tapi apa? Hei, tapi apa? Ha? Kamu cari kado sini kan? Ha? Kado, kado. Gua bukan mau cari kado. Gua cuma mau kasih gua punya pandangan saja. Apa pandangan? Lu siapa? Lu siapa ni? Oh, sorry. Wah, dikit. Kau ke ini kedai. Siang-siang mah. Sekarang siang mah, bukan malam mah. Kamu baru tanya. Lu baru cakap sekarang siang, saya tahu lah. Tapi lu punya kepala ini. Tangan sebetul. Nama saya, oh, ini apa belakang gigi ini? Oh, pasal apa punya tangannya itu? Ini kamu makan. Oh, takut-takut. Saya punya nama, oh. Ah, ini saya punya kawan belakang ini. Ah, yang nama Mangkok. Ah, ini Sentul. Sekarang baru tahu nama Ok lah. Dulu tak tahu. Angsa tak tahu. Angsa sekarang baru tahu. So, dulu tak ada tanya. Sekarang baru tanya. Pernah lo ya? Saya dulu. Ok. Lo ada free kah? Apa, Sat? Ada. Gua mau belanja lu minum. Belanja minum lah? Tak mau belanja makan? Boleh, boleh juga lah. Minum makan boleh, boleh. Boleh, boleh. Okay. Bang, berhenti 45, bang. Ot, gua sudah lama tengok lu main di snooker. Lu betul-betul pandai. Tapi ada banyak lagi lu mah belajar. Alah, apa bikin? Bukannya boleh kaya pun. Okey, lu cakap. Sekarang lu fikir apa kerja? Saya? Hah. Saya kerja security. Security guard. Hei, lu ingat jadi security guard boleh jadi kaya tak? Apa tak boleh pula? Itu security guard punya toki boleh kaya apa? Sekarang you cerita sama saya. Itu snooker apa macam boleh kaya? You cerita, you cerita. Lu jangan salah faham. Lu hari-hari hentam itu bola, lu tak ada fikir banyak. Ini snooker ah, bukan kasi lu kaya saja tak boleh. Ini snooker ah. Kaya, kaya kawan. Kaya banyak. Kaya, kaya. Lagi, itu boleh kasi lu kopi lah. Semua orang kenal sama lu. Wah, lu semua muka keluar dalam TV, paper. Lagi ada cam pergi overseas. Macam gua dulu. Oh, bos pun pergi overseas ya? Eh, banyak tempat pergi. Mana tempat you pergi? Itu. Ya, sekarang tak boleh ingat lah. Banyak sangat lah. Banyak, banyak sangat. Banyak, banyak sangat, sangat tu. Banyak sangat. Hai, okey. Lu ada main kah? Hei. Lu tipu. Lu tengok lu punya tangan. Tengok lu punya tangan lembek. Bukan tangan sana. Tangan sini. Yalah, tengok. Tangan pun mau tipu. Ini macam boleh main suka. Bawa kasih buka itu snooker center. Kau mau cari satu orang yang pandai main tu. Sama kasih kalah itu Tam Chong. Sudah jumpa kah itu orang? Eh, sudah jumpa. Lu mau tahu siapa itu orang kah? Ah. Sekarang baru mau bangun kah? Kau ingat lu sudah... Hei, lekong! Yang ada mau kau juga. Hosoi ya! Okey, Ok. Macam. Jangan sama gua, ha? Hai! Oh.
apa anak dara ni, ya Allah. Masak masing-masing ni. Ih, ya Allah. Macam mana nak bersuami? Masak pun tak pas. Eh, kopek dulu mengunggis punya tu rupa anak dara makan. Aku ni bukannya apa, Su. Ha, kita perempuan ni kenalah pandai masak. Besok macam mana nak bagi suami makan? Ih, cantiknya lah. Ha, ni. Cerita pasal suami-suami ni. Kau dah cakap dengan budak tu bila dia nak masuk Minang? Dah. Ni pun mana kisah. Apa kata dia? Dia cakap... Apa dia cakap? Saya lupa lah, Mak. Cakap apa? Ha, itulah dia. Eh, kalau orang lelaki banyak nak alasan, banyak nak tangguh-tangguh dia, baik kau lupakan tu. Ha, orang macam itu nampak gaya macam nak main-mainkan kau aja. Ha, payah-payah mak kahwinkan kau dengan si Sopa tu sudah. Si Sopa tu bukan orang lain. Saudara kita juga. Anak lah, Mak. Alah, Sopa tu tak handsome lah, Mak. Ada gigit. Bagilah Su masa sikit ya, Mak. Eh, masa apa bendanya, Su? Eh, kau ingat omong kau tu boleh di stop-stop ke? Ha? Macam tip tu boleh rewind-rewind? Eh, Mak tak peduli. Mak bagi kau tempoh 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu dia tak masuk meminang, offer tutup. Muktamad. Tak ada talian hayat lagi. Amboi, Mak ni. Masih dah biasa pula. Alah, sikit sangat lah 2 tahun. Dua tiga tahun. Eh, kau tengok orang sebelah tu. Dah turun naik berapa kali kemah. Turun naik. Kau tak agak belaki-belaki lagi. Mak tak peduli. Kalau dia tak masuk, Mak kahwinkan kau dengan si Stoka tu. Ah, saya sudah cakap. Saya suka saya punya itu security guard punya kerja. Oh, lu kasih buat 1 jam je. Ikut sama saya. Boleh? Ha? Boleh? Boleh? Boleh, ya? Boleh. 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 Okey, Amli. Balik dulu. Esok kena bingung, kan? Okey, Amli. Esok jangan lupa nak pergi malam esok. Loh, siapa cakap pula? Tak ada naik hostel ke? Esok aku je pagi. Lepas tu, kau pergi malam seminggu. Lepas seminggu, kau pergi pagi balik semula. Tukarlah. Okeylah. Esok aku jumpa kau lah, eh? Okeylah, eh? Benar, Amli, eh? Okey. Kau Sinti! Thank you.
Malam yang cerita, ya setujulah. Malam kan, sikit-sikit. Malam, kat tempat kerja aku tu, aku jumpa hantu tiga itu. Aku lagi yang kau punya lah segam gila, kau tahu tak? Aduh. Aku apa lagi berhenti kerja aku tak sanggup aku jadi korban. Aku pun tak perasan hantu apa eh. Tapi macam-macam hantu ada, hantu Cina pun ada. Eh dengar tak? Bos. Macam? Bila boleh start? Jadi kita jadi? Okey ke tak okey? On ke off? Kira off lah ni. Masuk. Lagi lah, saya balik ni, saya balik. Alah, alah. Kita main-main saja. Balik, balik. Habis kira on lah ni. Haa, mesti on. Balik. Tapi... saya ada masalah, problem sikit lah. Apa problem? Saya sudah berhenti kerja. Saya punya mak banyak bising. Lagipun bila saya tak kerja, saya tak ada wang. Bila saya tak ada wang, saya tak boleh pergi sungai wang. Lu jangan takut. Gua sudah kasih bikin macam. Lu kerja sini. Gua kasih lu gaji. Makan lu pun kasih. Bila start? Hari ini relax dulu. Besok lu mari sini pukul 10 pagi. Itu macam ah. Kita boleh celebrate. Ini malam bos kasi banyak makan lah. Oh, tak ada lalu makan-makan saja. Ayah. Mak. Adalah ni, mission impossible ni. Apa? Wasa mesej? Kau nak beli wasa mesej? Bukanlah, Mak. Yang kau ni merenyah semacam ni, kenapa? Cakap. Sebenarnya... saya... Sot, kau jangan buang karen. Mak-mak banyak kerja kat dapur tu tak? Cakap cepat. Sebenarnya... berhenti kerja. Ai, mana tahu ni. Agak dah. Mana? Memang itulah kerja kau. Atau kerja berhenti, kerja berhenti. Apa nak jadi dengan kau tak tahulah. Geram betul dah. Nantilah kau tak ambil cakap. Sebenarnya, kau berhenti kerja tapi kau dapat kerja lain. Ai? Senangnya kau dapat kerja lain? Kerja apa? Kau kerja kedai snooker. Jaga kaunter. Kedai snooker? Kau jangan buat hal. Kau, mak tak suka kau kerja kat tempat seluka. Ya Allah, diorang kata tempat tu tempat tak elok. Ada banyak apa. Dekat sana aku tak tahulah kau kerja tempat. Kenapa kau kerja tempat macam tu? Mak, nantilah dulu. Apa ni? Tak ada dia tempat-tempat macam tu. Tak ada macam tu. Itu tempat main seluka je, mak. Mana ada Tiger Show, apa GRO, OO, semua tak ada, mak. Betul ni? Ni ada lesen. Semua lengkap. Lagipun, Tauke tu dengan saya, kamceng, mak. Dia cakap dia nak bayar saya gaji bulan, dia bagi makan sekali. Dia nak latih saya main snooker. Saya nak jadi pemain snooker profesional. Yelah tu. Tak tahulah kau ni apalah kau nak jadi ni, soal. Saya nak jadi pemain snooker profesional, Mak.
Ah, sudahlah. Tak puasa aku nak melayan kau. Suka hati kau lah. Hai, Mak setuju, Mak. Yelah, kau nak kerja. Ah, bila Mak gelam besar. Mak pergi dah. Jaga adik kau tu. Kau mabuk. Hei. Apa ni? Pulau mak. Wuih, kayu senuka idaman Ot. Eh, mana suruh tahu Ot dah lama mengidamkan kayu ni. Rahsialah. Ot suka? Eh, suka. Suka gila. Eh, best lah. Sulah orang yang best dalam dunia. Betul ke ni? Betul. Ot. Dia cakap. Ot. Bila Ot nak masuk meminang Su, Mak Su dah tanyalah. Ha? Apa dia? Tanya sekali lagi. Bila Ot nak masuk meminang Su, Mak Su dah tanya. Eh. Mana toilet ni? Abang sikit buruk lah. Sekejap eh. Sekejap. Kalau orang lelaki banyak nak alasan, banyak nak tangguh-tangguh dia, baik kau lupakan tu. Ha, orang macam itu nampak gaya macam nak main-mainkan kau aja. Aduh. Oh, lega you. Sebenarnya bukan Ot tak nak masuk minang. Tapi... Tak apalah Ot. Tak payah cakap apa-apa. Sudah faham. Betul. Betul, Su, faham. Mak bagi kau tempoh 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu dia tak masuk meminang, offer tutup. Kaunter 12, 216, kaunter. Bos, bila sampai bos? Mau main takro? Mau main snuka. Ot, gua suruh kerja, bukan tidur. Kalau mau tidur, lu balik. Ha, lu pergi bekerja. Lu tengok, lampu semua pasang. Tak ada customer. Ini macam mah rugi lu tahu kan? Bos, sorry lah bos. Saya tak sengaja. Janganlah marah-marah. Nanti kena kencing manis, bu. Eh, bos. Wah, isim, man. Bos, handsome lah hari ni. Sumpah, mission impossible, lu. Ten. Lu jangan cakap bukan-bukan, lah. Ini semua meja pun habis, bah. Masuk dalam buku. Potong dah gaji. Macam-macam, bos. Nanti buat balik, kadang. Balik, lah. Oh, betul lah. Bos suruh saya balik, lah. Saya balik. Okeylah, Ot. Ini kali awak kasih lucah. Ha? Lain kali jangan buat lagi. Sekarang pun tak ada orang. Mari kita praktis. In. Out. In. Out. Back.
kacang ni. Bola muka bukan kacang. Cakap. Siapa budak tu? Baguskah dia? Jangan kerang kabut. Kita takkan kalah. Kan kita dah kahwin. He is the best in the world. Tapi ingat, perhatikan dia. Kalau ada apa-apa, bagi tahu aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa? Su ada. Su? Su ada kat dalam. Mereka masuk. Handsome punya budak ni, anak siapa ni? Berkenan, macam tengok. Mereka masuk. Panas tu, buka kasut tu. Masuk-masuk, memang masuk minum air. Kat dalam sejuk sikit, sana panas tu. Masuk, apa nak malu-malunya? Masuklah, masuk. Sopan budaknya. Kenal cik ai. Suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak cari siapa? Saya nak cari pasal. Tak, saya cari Su. Su ada dalam. Masuklah. Tak apalah, makcik masuklah dulu. Masuklah. Makciklah masuk dulu. Masuklah. Yalah. Saya kawan Su. Kawan Su? Kawan yang macam mana tu? Kenapa makcik? Tak adalah. Ni makcik nak cakap ni. Mak. Ni kawan Su. Su kerja dekat tempat Su kerja tu, dekat dengan tempat kerja Ot. Dia ni kerja kat tempat semuka tu. Dekat. Su keluar dulu ya, Mak. Ni nak pergi mana ni? Kau apa nak balik ni? Jangan nak balik-balik lambat-lambat. Tak ada. Su pergi dulu ya. Okey dah. Kebobabu. Budak ni dah terantuk meja semua ke apa? Apa gegar otak ni? Dah tahu kerja dekat semua ke? Ada hati nak kahwin dengan anak aku. Terhentikanlah tangan ni. Assalamualaikum, Kak Nga. Ini Yam ni. Ni, Yam nak cakap sikit ni. Ot, kenapa 2-3 hari ni susah sangat Su nak jumpa dengan Ot? Kenapa Abang Ot diam? Kenapa susah sangat nak jumpa Abang ada orang lain ni? Mana ada? Saya pandai je. Sebenarnya, Su nak tahu. Mestilah Su nak tahu. Tidak apa-apa nak Su tanya. Cik, sebenarnya kan, Ot sedang latihan snooker dengan Tauki Hakik tu. Itu sebab tak boleh jumpa Su selalu. Betul ni? Sumpah. Alah, Su pun tahu. Su dah angkat dah. Abang Ot kalau nak snooker, pasal Su pun orang tak ingat. Su, bukan macam tu. Oh, bukan sengaja.
ni kira macam Ot ada mission impossible untuk dilaksanakan. Wah, abang pun cakap macam James Bond lah. Bukan James Bond. James Bongit. James Bongit. Aduh. Ni kenapa pula? Masuk. Kenapa ni cerita lah? Benar ni kau buat on? Lepas Mak Zul, cakap Kak Zul dia bagi 2 minggu je dekat orang yang nak meminang tu. Kalau orang tu tak masuk minang juga, dia nak kahwinkan tu dengan buku tu. Stopa nama dia. Ha? Apa? Kenapa Sue tak beritahu Kak On? Tak apalah Sue. On akan usaha sederhaya upaya untuk masuk meminang Sue. Percayalah Sue. Ha? Abang cuba nanti ya. Betul ke ni bang? Akak balik dulu ya. Jangan tak jadi pula. InsyaAllah kak, Liam akan pastikan benda ni jadi. Akak buat bahagian akak, Liam buat bahagian Liam. Eloklah tu dah. Haa, abang. Akak balik dulu ya. Haa, ayolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak. Balik dulu ya. Ah, ya bang. Inilah masalah problem. Itulah ceritanya. Aku pun dah tak tahu nak buat macam mana. Aku pun tak tahu. Aku pun tak faham dengan mak dia tu. Ha? Asal tak menyempat-nyempat sangat? Ya dah, aku pun kesianlah. Tapi apa kita nak buat, ya dah? Nak meminang tu memang tak pakai duit banyak. Tapi, ha. Aku tak kira. Macam mana pun aku akan usahakan juga. Amantasia International Snooker Championship 2002. Malah tak ada pula. Ada tak pun 100 ribu. Oh. 100 ribu? Ot, lu dengar sini baik-baik. Ini chance kita mesti mau rebut. Kalau lu menang, lu dapat kahwin. Walaupun dapat balik walaupun yang snooker center. Lagi itu majlis kasih wak balik jadi presiden. Lu mesti tolong sama wak. Tapi lagi penting, lu mau tolong diri sendiri. Ot, mau ingat. Ini pertandingan lah. Dah ramai luar punya player mesti turun punya. Di semua top-top punya. Lu jangan takut. Gua percaya sama lu. baik. Sekarang kita praktis nafas. Okey, ikut sama gua. Kiri dulu banyak ni. Dua tangan. Dua tangan. Dua lah. Okey. Tarik balik sini. Tekanan. Nafas ha. Okey, balik sini lagi. Tarik balik. Nafas kuat. Okey, baik. Sekarang kita persis kaki ya. Kaki kanan dulu. Kanan. Angkat. Lepas. Kuat-kuat ya. Okey. Kuat. Kaki kiri sekarang. Angkat.
Persekutuan Snooker dan Bilet Malaysia akan menganjurkan satu pertandingan snooker antarabangsa bagi tahun 2002. Menurut presidennya Encik Jimmy Tam, pemain beliau sudah cukup bersedia, memandangkan beberapa pemain antarabangsa telah mengusahakan diri untuk hadir. Sekarang kita dapatkan pandangan dari Encik Jimmy Tam. Kami melupakan seorang pemain yang handal. Saya rasa beliau semakin mantap. Dan saya yakin dengannya. Buat masa kini, tak ada mana-mana pemain yang boleh mencabar beliau. Percayalah cakap saya. Kami tetap akan jadi juara dalam pertandingan. Selalu berani. Mari. Ya. Su juga. Mak lebih rela kau kahwin dengan si Stopa tu daripada ni ni budak yang tak tentu haluan hidup kan. Mak. Mak bagilah peluang kat Su. Su ada hak untuk memilih siapa bakal suami Su untuk masa depan Su, Mak. Hak? Eh, aku ni jadi ibu kau yang melahir dan membesarkan kau ni tak ada hak. Ha? Gitu? Faham. Su hargai titik peluh mak selama ni membesarkan Su. Su hargai semua tu. Tapi, ini soal masa depan Su, Mak. Mak sanggup ke tengok Su merana di kemudian hari? Sudah, Su. Mak tak mau dengar apa pun. Mak tetap akan langsungkan perkahwinan tu. Mulai dari hari ni, Su tak payah keluar-keluar rumah. Pergi kerja pun tak payah. Faham? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak cakap dengan siapa? Eh, mak. Eh, makcik. Sayalah, Ot. Su tak ada. Hey. Perbuat tak buat call lah? Tak ada. Saya tengah buat drum bank lah. Drum bank? Apa drum bank? Tadi ada orang hantar fax. Apa? Siapa lah? Fax mana ada fax ni? Oh, itu game saya dekat. Hah? Pusat ready ke? Okey. Saya semua you pesan, semua saya ikut. Hari-hari saya praktis. Hari-hari praktis. Ya? Yeah? Okey. Apa semua ni? Kamu dah tahu apa yang patut kamu buat? Aku tak mau dia muncul dalam game ni. Kami akan uruskan dia, bos.
Kenapa tak pergi lagi? Kenapa tak pergi lagi? Tadi try apa-apa. Tak tidur lagi soal. Nak tidur. Degepren dah ni. Mana dia, Mak? Alah, Mak tengok tu nama Su. Su. Mak, esok saya ada pertandingan snooker terbuka Asia, Mak. Tukar tajuk lah ni. Yelah. Apa dia? Besok saya ada pertandingan terbuka Asia, Mak. Ya ke ni? Snooker. Betul? Seronoknya. Dengar sini. Kau buat betul-betul tau. Apa-apa kau buat sungguh-sungguh, mana tahu rezeki kau kat situ menang. Mak doakan kau berjaya, eh. Terima kasih, Mak. Allah, awak dekat sini je budak tu nak susu. Cepatlah cekik. Yelah, Pak. Buat susu saya sekali tu, saya pernah susu juga tu. Yelah. Ayah, ayah tak tidur lagi ke? Belum lagi. Kamu pun belum tidur lagi, Oh. Sekejap lagi tu, ya. Yelah. Kamu ni susah benar nak tidur. Tak apalah, nanti ayah cari pasangan hidup untuk kamu, ya. Cepat sikit kamu tidur. Ada apa lagi? Kamu dah kerja lah. Okey, kerja semua okey. Bagus lah. Ayah nak pergi tidur. Entah, mak kamu tu. Ayah. Apa dia pula, Esok saya ada pertandingan snooker terbuka Asia. Kamu main snooker pula sekarang, ya? Hati-hati. Bola snooker tu, engkau pukul, dia masuk lubang. Kau nak belajar dengan ayah pun, ayah pandai masukkan bola dalam lubang. Ya ke? Ayah tak macam itu. Ayah dulu masa tu, kau kan tak tahu. Semua ni ayah punya pukulan lah snooker. Ayah tidur dulu, ya? Su ada? Su? Su tak ada. Mana pergi kak? Su dah berhenti. Dah berhenti? Dia kahwin hari ni. Kahwin? Mana punya? Sorry. Dia kahwin, eh? Tak tahu ke? Saya tak tahu pula kak. Tak apalah kak. Terima kasih kak. Boy. Apa ingat saya waiter ke? Kira-kira. Ini pakai yang sini ni. Nampak snooker ni, Apa? Apalah. Snooker lah. Apa pasal ni, On? Pasal ni? Apa sesuai dia nak ni? Sudah kahwin. Apa, On? Macam tu lah, On. Mana aku tahu, patutlah dia tak angkat telefon aku. Jangan ini macam, ya. Jangan patah semangat. Jangan perompong dipasang. Lu punya masa depan habis. Sekarang, lu jangan pandang kiri atau kanan. Pandang depan saja. Depan. Tapi bos, saya ingat saya mau pergi rumah dia sekarang jugalah. Tapi sekarang sudah pukul 12. Pukul 1 kita ada match. Di mana? Tolonglah bos, saya janji sekejap saja. Hot. Dah sampai, eh? Tentu.
Su! Su tak boleh kahwin, Su! Su tak boleh kahwin, Su! Nanti, Su! Eh? Kenapa Su tak boleh kahwin? Ha? Kau ingat kau siapa? Ha? Jantan tak tahu malu? Dah orang tak suka datang menebeng kat depan rumah aku ni buat apa? Pergi kau dari sini, berambas! Tapi, Pakcik. Pakcik keluarlah kat saya, Pakcik. Pakcik tak kesian kat saya, Pakcik. Kenapa aku nak kesian kat kau? Ha? Kau nak tahu belum ada dalam pertemuan aku ni kahwin dengan orang ahli muzik tau? Bukan ahli muzik. Saya ahli snooker. Aku peduli apa? Pergi kau main snooker tempat lain. Ha? Kenapa kau main snooker di sini? Kau ingat dengan bola snooker ni, ha? Kau boleh bagi anak aku makan? Gaduh ni. Tak baik gaduh. Apa cerita ni? Apa cerita? Kenapa? Kenapa? Apa cerita? Kenapa? Apa cerita? Ni cerita kau. Ha. Ha. Ni. Apalah kita nak gaduh-gaduh ni. Tengok suara pun dah lagi. Ni kita kawan-kawan apa sal nak gaduh-gaduh. Betul tak? Betul tak? Betul. Kita kawan-kawan apa nak gaduh-gaduh. Rileklah, rilek, rilek. Eh, siapa kawan kau ni? Ni, ni. Jom siapa kau ni kawan? Makan ke minum ke apa? Eh, siapa kau ni kawan? Ha? Kau nampak ni? Lagu maut. Ha? Oh, kawan. Banyak kau ni kawan. Aku cocok kau nanti. Ha, kau nampak ni? Batu ruang batu. Okey, 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 kita pergi minumlah. Oh, lu jangan takut. Sini kat cuba satu, pergi dulu. Nanti aku jumpa kat sana, ha? Cepat, 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 cepat. Cepat.
Godzilla. Bapak Godzilla. You kill my Kenapa?
siapa ni? Dah umur-umur gini, dah tak ada. Kali ni kurang ya Allah. Ayo kita tambah sikit lagi. Biar dia elok sikit. Pengantin biar dia lebih sikit tak apa. Macam tu. Oh, relax ya. Relax. Kau relax tu. Kau kasih main elok-elok. Ya? Kalau lu menang, lu masuk final. Tahu ini mesti berenya. Do your best. Aku rasa kan, budak tak dari mana pun, tak dari mana pun. Kau jangan abang muka pucat di sini. Kau mesti menang ni, kau jadi aku. Alah. Kau tak, betul tak cakap aku? Bola macam tu pun tak nak masuk. Aku bukannya apa. Aku kecut tengok orang ramai sangat ni. Eh, kau diam lah. Ni dah last ball lah bola hitam ni. Jangan takut, Bos. Kau bayangkan dong sebutung kau dekat sini, Bos. Batu, batu, simen konkret. Kau pelak sahaja nama tu, Bos. Cik Suhalita binti Sukiman, setujukah kamu dinikahkan dengan Mustafa bin Khatib? Setuju. Saya tidak tanya pada kamu, saya tanya pada yang punya diri. Setuju? Setuju. Bayan si. Dia juga ingin cuci tas tu ke, meh? Dia sah. Mai sampai juga, meh? Ni mahu mong ke ya? Ni lupa. Tuh hanya kerana dia tas tu ke. Hahaha. 我的手你仲敢講係喂喂嘢可以亂食啊說話千祈唔好亂講會死人㗎唔錯我等到你答完㗎啦今次你一定要死 就憑你隻馬騮你真是好天真的哈哈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 哈
Ladies and gentlemen, the Amantasia International Open Snooker Championship 2002 between Kevin Lam versus Saad Bin Bonge. Head or tail?
Pak Wud. Saya minta maaf ya, sebab sampai lambat. Saya tak seorang saja ke? Kenapa tak bawa suami? Suami? Pak Wud, surah duwe. Saya tak jadi kahwin, Pak Wud. Hah? Saya tak jadi kahwin? Sot, Jordan. Okey, Pak Wud. Good luck. Oh, belum belum habis lagi. Huh? Ada lagi. Nenek ni kayu ha? Okey lah. Ini kayu ada jual. Berapa harga? Oh, ini tak boleh jual ni. Oh. Ini centen ni. Oh.
Tadi pun. Eh, kau jangan pelitong lah. Halo, halo. Ah, kau jemput kan? Dah. Nanti di telefon besok eh. Ah, okey. Apa ni? Halo. Apa jemput? Mana jemput? Eh, apa ni? Kuat lagi. Aduh. Apa ni? See you.